ini kemarin baru bikin power bank. Power bank dari sisa-sisa bekas baterai ya, bekas laptop. Ada berapa pieces ini? 1, 2, 3, 4, 9 tambah baterai bekas power bank. Tahu berapa mAh? Belum punya alat ukur kapasitas. 18650. Terus ini saya pakai modul casan power bank. Nah, modul casan power bank. Terus ini modul bekas mainan anak ya. Bekas mainan anak helikopter. Jadi dia ada sensor infrarednya. Nah, ini nih sensor infrarednya yang hitam. Jadi begitu dinyalain untuk mematikan si lampu ini, dia bisa pakai remote TV ya. Pakai remote TV. Tuh. Mati, nyala. Nah, gitu ya. Terus saya sekarang rencana mau bikin buat charger si power bank ini pakai solar panel 20 WP. Nah, tanpa SCC, tanpa SCC lah ya, dari solar panel. Nah, karena solar panel ini 20 WP, dia keluaran arus maksimalnya ini dia 19 volt. Jadi saya mau coba pakai modul step down yang outnya itu USB ya, yang USB yang berarti untuk HP keluaran arus 5 volt. Nah, ini jadi ini tuh dia kalau di deskripsi pembelian ini dia arus maksimal 3 ampere, 5 volt 3 ampere. Sedangkan inputnya 6 volt sampai dengan 24 volt. Gitu. Oke. Jadi kita coba dulu sambung kabel dulu min plusnya di sini. Baru kita nanti sambung ke solar panel ya. Kita coba untuk cas power bank. Oke. Thank you.
di sini saya coba pakai simulasi adaptor DC variabel. Saya pakai simulasi adaptor DC variabel. Saya nggak pakai, nggak ada voltmeternya di sini. Kita coba naikkan. Tuh, dia nyala ya. Turunkan, mati. Naikkan, nyala. Nyala lagi. Ini volt adaptor ini dia sampai 19 volt ya. Sekarang kita coba cas. Coba nyalakan. Oke, ngecas. Lampu birunya nyala. Berarti dia ngecas. Kita coba sampai mati lampu merah. Oke, cas juga mati dia. Sekarang kita coba sambung ke solar panel. Dari solar panel 18 sampai 19 volt. Kita sambung ke USB step down. Apakah aku jadi viral? Gak bakal. Itu aliran listrik. Iya, hampirnya kenyataannya nyala. Turun dia. Tuh, udah nyala, Queen. Tuh.